سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kang Fudu. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umur dunia wadidin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah subscriber Kang Fudu yang sekarang ini subscribernya sudah 10.000 lebih. Doakan tahun ini target 100.000. Semoga channel Kang Fudu ini menjadi channel dakwah yang memberikan solusi kemaslahatan untuk Anda semua, untuk masyarakat umumnya, dan semoga channel ini membantu mempermudah memberikan solusi masalah-masalah Anda semua. Amin Allahumma amin. Doakan kami sehat selalu dan bisa membuat konten-konten video-video yang bermanfaat ilmu ini. Semoga kita bisa berbagi. Dan jangan lupa yang mau request Asma Arto, silakan hubungi Gus Dani, nomornya ada di deskripsi video atau deskripsi YouTube kami. Nah, kali ini request banyak orang ini yang baru-baru saja ini pasien-pasien itu sering mengeluh. Nah, karena apa? Adanya perselingkuhan, adanya rumah tangga yang berantakan, istri tidak nurut, suami tidak nurut, atau dia pindah ke lain hati. Ya, ini solusinya bagaimana, Gus? Banyak sekali perselingkuhan di masyarakat ini. Jadi kami menampung itu. Wah, ini bagaimana solusinya jika ketemu dukun-dukun yang atau supernatural yang bohongan. Nah, istilahnya Jawa itu ngapusinan, itu sangat bahaya sekali, mungkin dipermainkan. Nah, ini bahaya sekali. Maka dari itu kami akan berbagi solusi. Silakan diamalkan sendiri. Tinggal bilang qabil tu, insya Allah biidnillah, jika Allah mengijabai doa kalian, insya Allah rumah tangga atau suami istri atau keluarga insya Allah akan baik, sakinah, mawaddah, warahmah, dan kembali seperti ketika malam pertama atau awal pernikahan, tambah cinta, tambah sayang, dan lain-lain. Doanya cukup mudah, nanti misal si istri atau si suami nanti misal selingkuh, nanti cukup kita pakai media air atau garam. Nah, ini siapkan air dan garam. Satu gelas, setengah gelas, terserah itu air atau garam. Nanti jangan lupa hadroh bertawasul seperti biasanya Nabi Muhammad, Syekh Abdul Qadir, dan wali-wali khususnya itu wali desa yang kalian tempati. Nanti setelah itu jangan lupa ditambahi khususon jasadi waruhi. Atau kalau orang Jawa khususon jaban bayine si, misalnya si Danang. Nah, misalnya Danang binti Siti Kiftiyah. Nah, misalnya itu nama ibunya, nama si suami dan nama ibunya, misalnya Danang bin Siti Kiftiyah. Nah, misal seperti itu. Nah, nanti setelah itu Al-Fatihah ditiupkan di air atau di gelas tersebut atau di garam tersebut. Nanti bacakan doa ini, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhirli titik-titik, itu diisi nama si suami atau si istri dengan niat untuk apa, terserah itu untuk biar si suamiku kembali ke rumah atau biar tambah sayang, si istriku tambah cinta, atau dan lain-lain. Allahumma sakhirli titik-titik ala mahabbati wa mawaddati wa qada'i hajati nasrum minallahi wa fathun qarib. Nah, nanti dibacakan itu 21 kali setiap hari, ditiupkan di air atau garam tersebut. Nah,
airnya nanti diminumkan si suami atau si istri. Itu diulang-ulang selama 7 hari. Satu hari sudah ditiupkan supaya diminumkan atau dimasukkan ke dalam makanan untuk si suami atau si istri. Kalau rumahnya jauh bagaimana Gus? Nah, cukup media foto bisa. Nah, nanti dibasahi fotonya atau dikasih garam fotonya. Insya Allah inilah selama ulangi selama 7 hari berturut-turut. Nah, insya Allah akan kembali seperti semula atau seperti awal pernikahan, sayang, cinta dan lain-lain. Nah, ilmu ini, pelet ini, nah, kalau bahasa Jawa itu pelet pengasihan. Nah, kalau Semar Masim sih lewat. Nah, insya Allah ilmu ini bermanfaat. Silakan bagi orang-orang yang membutuhkan, jangan digunakan untuk kejelekan. Insya Allah tidak akan diijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Di channel kami, video-video kami, ilmu di video kami ini tidak boleh atau dan tidak akan terijabah jika ilmu tersebut digunakan untuk kejelekan. Nah, perlu digaris bawah itu. Jangan lupa dukung terus, semoga bermanfaat. Silakan bilang kopil tuh, dukung terus channel kami ini, di subscribe, bunyikan tombol loncengnya, di share, di like sebanyak-banyaknya. Dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.